Viral wanita kehilangan seluruh isi rumah sampai bersih, hanya 2 jam buat angkut barang. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita kemalingan seluruh isi rumah sampai bersih tak tersisa. Diketahui jika pelaku cuma butuh waktu 2 jam untuk angkut semua barang-barang yang ada di dalam rumah itu. Kejadian ini diketahui terjadi di Serang dan tampak diunggah oleh akun sosial media TikTok milik Evaniati 2 pada Rabu, 4 September 2024. Tampak sejumlah ruangan di dalam rumahnya yang tampak kosong hanya tersisa dipan yang telah disandarkan di dinding, AC, serpihan kertas dan barang-barang kecil di dapur yang ditinggalkan oleh pelaku. Dalam video berdurasi 12 detik tersebut, ia menuliskan keterangan. Rumah di gondola maling ampe bersih banget seisi rumah hilang semuanya. Tulis keterangan dalam unggahan tersebut. Sementara itu tampak melalui story TikTok yang diunggah, diduga jika pemilik rumah telah melaporkan kejadian tersebut ke Satreskrim Polresta Serang Kota dan telah melakukan olah TKP pada malam harinya mengutip Tribun Jateng. Tampak unggahan tersebut menyedot atensi warganet khususnya yang menganggap jika unggahan tersebut hanyalah konten seseorang yang pindah rumah. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Ternyata ada banyak warganet lain yang mengalami kejadian serupa baik itu dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.